doa kepada ataupun penjelasan kepada ciri-ciri penduduk neraka. Walau dalam masa yang sama, Al-Imam Al-Lama Ibn Rajab membawa ciri-ciri ahli syurga. Kerana ia antara dua sifat yang berkaitan antara satu sama lain. Sama juga bila mana disebut syurga, maka tidak sunyi ataupun tidak boleh dipisahkan daripada menyebut neraka. Itu suatu benda yang menjadi uslub Al-Quran. Itu suatu perkara yang menjadi sunnatullah, supaya manusia dapat melihat perbezaan yang lebih dekat. Artinya bila seorang tahu inilah penghuni syurga sifatnya, maka yang berlawanan ialah sifat ahli neraka. Kalau kita tahu inilah sifat ahli neraka, sifat berlawanan ialah ahli syurga. Maka ia suatu bentuk cara memberi kefahaman yang mudah, cara memberi kefahaman yang jelas dan tidak kabur. Tidak ada lagi kiasan tentang sifat-sifat antara penghuni syurga dan juga penghuni neraka. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang banyak, walaupun selepas ini pengarang akan mengklasifikasikan sifat itu secara kasar, kita lihat secara umum terhadap hadis-hadis yang Nabi SAW menyebut ahli neraka ini, sifatnya yang ja'zari, jama', manna', berdasarkan hadis jizzun, qabari. Kalau kita dapat simpulkan sifat ini, mereka-mereka ini ialah orang-orang yang sombong hubungannya dengan makhluk dan hubungannya dengan Allah, dan juga mereka ini ialah orang-orang yang kasar. Tadi kita sebut sombong hubungan dengan makhluk, hubungannya dengan Allah. Yang kedua, mereka ini bersifat kasar. Mereka kasar dengan Allah, tidak beradab, mempermainkan janji Allah, mempermainkan syurga, neraka. Ini sifat orang-orang yang kasar. Dia suka mempermain dan menghina. Dia lupa dia menghina Allah dan dia lupa dia menghina janji-janji Allah. Dia kata apa benda pahala, kita hidup ni bukan nak pahala, nak duit. Orang ni sebenarnya bercakap kasar. Dia bila kita sebut bercakap kasar ni, bukanlah dia melentingkan suara dia. Kasar tu tidak beradab. Kadang-kadang dia bercakap sini lembut, tapi kita kasar cara dia berbual. Kan dia menyebut benda-benda yang tak patut dia sebut. Maka orang ni kita sebut sebagai orang yang bersifat kasar atau tidak beradab dengan Allah. Demikian juga dia bersifat kasar dengan orang-orang yang berada sekelilingnya. Maka ini sifat ahli neraka. Bahkan Nabi SAW menyebut sifat yang lebih khusus, yang disebut sebagai qabari. Qabari satu istilah yang sahabat pun tak jelas. Apa maksud qabari? Maka Nabi menyebut kasarnya kepada orang yang patut dia berlembut, seperti isteri, anak-anaknya, orang terdekat. Sedangkan Nabi SAW menyatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu, yang paling baik dengan isteri dan anak-anak, dan aku paling baik dengan isteri dan anak-anak aku. Maka di antara sifat ahli neraka itu ialah dia kasar dengan isteri dan anak-anak. Sampai peringkat dia boleh bunuh isteri, boleh bunuh anak. Sifat kasar. Bukankah dia ada sifat ahli neraka dalam diri? Tuan-tuan, kalau orang kasar dengan isteri ataupun isteri kasar dengan suami, apakah kita menjangkakan bahawa dia tidak akan membunuh pasangan? Dia akan membunuh. Dia akan menganiayanya, menzalimnya, memukulnya. Bila Nabi SAW melarang para suami memukul isterinya, memukul isteri, hadis yang berkait dengan sebaik-baik kamu, baik dengan kalau isteri kamu, iaitu hadis, sebab urut hadis ini berkait dengan pengaduan oleh para sahabiah tentang suami mereka memukul. Maka Nabi SAW mencegah perkara ini. Kerana seorang yang membiasakan diri memukul, akhirnya dia akan pergi kepada benda yang lebih besar. Bukankah pembunuhan itu bermula daripada kita pukul? Maka sebab itu orang yang bersifat qabari, keras dengan isteri dia, atau kalau isteri pula keras dengan suami, dengan orang luar bukan main lembut, tapi dengan suami kasar, cara jawab, cara bercakap, cara layan. Walaupun dia kerja kat hotel, pandai pula dia layan hotel atau layan tetamu hotel dengan lembut, senyum,
Dia mula masuk kerja sampai balik kerja. Tapi sifat itu berubah pada suaminya. Qabari. Demikian juga suami. Dia mungkin senyum sepanjang masa di tempat kerjanya. Sebab kerjanya memang kat kaunter senyum. Kaunter senyum. Lepas tu dia tulis, kalau dia tak senyum, tolong beritahu. Tolong kena beritahu dia tak senyum. Tidak hilang fungsi bekerja di situ. Tapi bila dia balik di rumah, benda itu tidak boleh. Maka ini Nabi namakan Qabari. Keras dengan isteri. Keras dengan anak-anak. Maka sifat ini tidak sesuai. Sifat ini bukan sifat ahli syurga. Tuan-tuan sekalian, bila Nabi menyebut sebahagian sifat ini, yang saya katakan, yang Rasul sebut perkataan syadid, keras, Nabi sebut ja'zari, seorang yang suka melakukan kezaliman, dan bila Nabi SAW menyebut mustakbir, golongan yang sombong, bila Nabi menyebut sifat mereka jamak, suka kumpul harta, kerjanya kumpul harta je, itu sifat. Dan bila Nabi sebut mana kedekut, amat kedekut. Bila orang kedekut, maknanya dia tak percaya syurga. Sebab orang yang pemurah percaya syurga. Orang yang pemurah percaya pahala. Orang yang pemurahlah percaya janji Allah. Dan Allah berjanji bila kita belanjakan harta pada jalannya, Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan tiadalah suatu harta yang kamu belanjakan melainkan Allah ganti. Maka orang ini tak yakin, sebab tu dia kedekut. Akhirnya dia tak nak keluarkan apa yang Allah Taala berikan. Sedangkan Allah Taala kata, wa atuhum min malillahi allazi ataku. Hendaklah kamu beri harta kepada mereka. Kan harta itu milik Allah yang Allah beri pada kamu. Bila orang tu bersifat kedekut, dia menafikan harta itu hak Allah. Dia kata hak dia. Bagaimana dia layak masuk syurga? Dia tak akan layak masuk syurga. Kan ahli syurga ialah orang sifatnya pemurah. Orang yang sifatnya lembut. Bila kita huraikan sifat-sifat yang Nabi SAW sebut, iaitu bila Nabi kata kullu du'afa, ataupun Nabi menyebut sifat-sifat ahli syurga, abdu'afa'ul maghlubun, yang lemah dan sentiasa dikalahkan. Apa maksud sentiasa dikalahkan? Maghlub maknanya tuan-tuan, kerana sifat sabarnya dia tak fikir nak menentang. Zahir nampak kalah. Contoh, orang tu maki dia, dia tak fikir nak jawab, dia nampak macam kalah. Orang-orang melihat seorang kena maki dan tak jawab, kita kata dia kalah. Walau dia menang di sisi Allah. Orang dengki dia, buat segala bentuk kedengkian, dia tak lawan. Zahir orang tengok dia kalah. Kenapa dia tak fikir lawan? Sebenarnya dia menang di sisi Allah. Bila mana orang mengambil hartanya, dia tidak mengambilnya kembali. Nampak macam kalah. Bila mana orang tipu dia dalam muamalah, dia melabur kena tipu, dia membeli kena tipu, dia bagi projek pada orang pun kena tipu, kita nampak dia dikalahkan. Walau dia tidak kalah di sisi Allah. Maka orang ni maksudnya maghlub. Bukan kalah ni tuan-tuan masuk perang kalah. Tidak. Bila perang dia menang, tetapi dalam hal dunia dia seperti kalah. Orang lain menang dengan menipu. Dia peduli apa asal menang? Dia tak nak menipu. Dia buat cara betul, akhirnya dia kalah. Orang lain dapat projek dengan cara rasuah. Menang bidah projek. Dia jujur, bidah projek tak dapat. Orang nampak dia macam tak reti. Tak pandai meniaga. Orang nampak dia kalah. Yang ni nak jadi ketua, rasuah kiri kanan untuk jadi ketua. Dia jadi ketua, dia tak nak rasuah. Orang lantik-lantik tak lantik sudah. Nampak macam dia kalah. Dia tidak kalah. Yang kita pernah sebut, bahawa akan datang satu zaman, yushiku an yaglibahum Luka ibnul Luka. Akan datang satu zaman, orang jahat tu menang, orang baik tak menang. Sebab bila kita nak menang hari ini, ia berkait dengan kita mesti tunjukkan segala sifat jahat baru kita menang. Kalau kita tunjuk segala sifat baik, kita tak menang. Dunia hari ini, kita tunjuk segala sifat baik, tak ada, dia pengusir masjid, jadi makmum lah lama mati. Tunjuk jahat sikit, boleh jadi pengusir masjid. Jahat sikit, syarat agung dengan buat, payah tak berlaku, okay, dia ketua selama ni. Saya tak kata masjid ni lah, tengah-tengah tempat. Dia boleh menang dengan kuasa tadi, walau dia tak buat apa-apa. Yang baik,
Yang jadi ke masjid tiap-tiap hari, tak dapat. Yang memang dia bertanggungjawab dengan rumah Allah, tak dapat. Yang pengusi tak pernah ke masjid, tak nampak mata hidup. Ada nama je. Benar? Sebab apa? Jahat. Luka. Ibnu Luka. Jadi orang nampak orang baik ni semua kalah. Tuan-tuan tak semua orang baik nampak lemah. Orang yang belajar agama nampak lemah. Yang benda lain nampak hebat. Hari ni orang main sukan nampak kuat, nampak hebat. Yang ni dapat anugerah ni. Yang bersepah dapat datuk yang main. Yang belajar agama, yang betulkan akidah orang, yang beritahu pada orang, mengenalkan orang kepada Allah, yang ni ditinggal, dipinggirkan. Nampak macam kalah, tak dipedulikan oleh masyarakat. Masyarakat nampak mereka kalah, tapi mereka disifat ahli syurga. Sebab mereka tak perlu benda tu. Mereka nak redha Allah. Waktu mereka buat kerja, mereka bukan nak nama. Orang lain dengan mudah cuba cari nama. Bukan dia sanggup beli datuk. Berapa datuk? Saya beli. Dia nak nama. Orang ni nampak macam menang, dia tak buat apa-apa. Ini maksud yang disebut oleh Rasulullah, du'afa maghlubun. Bukan maksud orang yang lemah, yang tuan-tuan nampak jalan lembek, tak bersemangat. Tuan-tuan sekalian, kita nak buat benda agama ni, kalau tubuh lembek tak boleh buat. Puasa, haji, ni solat ni waktu nak ke masjid, kalau tubuh lembek boleh datang? Tak boleh. Bangun subuh, nak bangun tahajud, nak baca Quran, semua itu benda yang memerlukan kepada fizikal. Jadi lemah di sini maksudnya pandangan orang pada kita lemah kerana penilaian manusia berada di dunia ialah dunia. Penilaian dia ialah dunia. Sebab itu dia nampak orang yang tak cari dunia lemah. Orang yang cari dunia bermati-matian dengan dunia nampak kuat. Karena itu Rasulullah menyebut sifat mereka. Supaya tuan-tuan tidak tersilap dengan mengatakan orang yang lemah. Kita pun nampak orang jalan lembek, penyakit macam-macam, ni nak ahli syurga ni, lemah. Nampak dia ditipu cara bodoh dia. Dia ni lembah orang ni, ni lah ahli syurga. Bukan begitu. Kali kita lihat Nabi SAW kuat, gagah. Bukan Nabi-Nabi, bukan para sahabat. Mereka orang yang hebat. Tapi bagaimana pandangan orang terhadap mereka pada permulaan Islam? Bukan Nabi ingatkan kita benda ni berlaku di akhir zaman. Bila Nabi menyatakan bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Islam bermula dalam keadaan asing dan Islam akan kembali asing. Beruntunglah orang asing. Tuan-tuan, orang asing maksudnya apa? Lemah. Kalau tuan-tuan duduk sini, orang asing kat sini, tuan-tuan nampak lemah. Tak kenal dia orang, kiri kanan orang. Tak ada kabel, tak ada saudara, seorang. Tapi tuan-tuan ada Allah. Makin orang tu terasing, makin kuat hubungannya dengan Allah. Makin orang tu rasa ada orang lain, maka dia akan longgarkan hubungan dengan Allah. Sebab itu bila kita sakit, masa tu kita rasa betul-betul tak asing. Dah bini kita sibuk kat rumah. Kau datang pun waktu melawat dalam kumpah petang. Itu pun kalau datang, silap ibrah tak sakit, bang, minta maaf, kena ambil budak sekolah, dia tak datang lah, esok saya datang. Kita rasa terasa. Dan orang terasing, Allah dekat dengan dia. Sebab itu waktu kita sakit, Allah dekat dengan kita. Sebab kita memang terasing. Tapi kita akan melalui zaman yang saya sebut tadi. Orang Islam, umat Islam dianggap asing. Tuan-tuan hari ni nak simpan janggung, asing. Itu bukan satu benda yang menguatkan kita.